Aksi heroik dilakukan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono. Dalam perjalanan, tiba-tiba Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono terhenti melihat seorang kakek yang sedang menggendong anaknya yang tak berdaya. Seketika Kapolres turun dan menghampiri sang kakek dan memanggil mobil patroli untuk membantu sang kakek dan anaknya untuk diantarkan ke tempat yang dituju. Tindakan humanis itu dilakukan saat sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Karawang untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengimbau setiap anggota Polres Karawang dan jajarannya untuk selalu membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Kuat, masih kuat gendong, naik mobil ya? Masih kuat, selamat-selamat aja. Ini kenapa nih? Apa sama lumpur. Oh, mau gendong kemana? Itu mau istirahat. Itu aja pak, naik mobil pak, naik mobil. Ya. Naik mobil, kasihan, gendong. Ini simpang kapal ini pak. Simpang kapal, enggak apa-apa. Naik mobil. Bantu, bantu, bantu. Simpang kapal aja. Ya. Bantu, 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 naik, kasihan. Bisa nggak? Nah, bantu angkat. Nah. Aduh. Jangan lupa subscribe ya!